Sadli. Saya menemani dia dari nol sampai sukses, tapi setelah dia sukses, dia malah berpaling dengan orang lain. Apa kamu sakit hati? Iya. Bersedih? Iya. Menyesali? Iya. Bodoh. Buat apa kamu menyesali, bersedih, dan sakit hati dengan situasi seperti ini? Seharusnya kamu merasa memuji dirimu sendiri, karena kamu, dia bisa mendapatkan titik kesuksesan ini. Tapi saya berharap dia untuk kembali. Buat apa kamu berharap dia untuk kembali? Biarkanlah waktu yang menyadarkan dia sendiri. Ketika dia sudah tidak mendapatkan kebahagiaan dan kelembutan bersama orang lain, yakinlah dan percaya dia akan kembali dengan sendirinya dan menyesali betapa bodohnya dia meninggalkan seseorang yang berjuang setengah mati dan mencintai dia dengan setulus hati demi seseorang yang berjuang separuh hati dan mencintai dia hanya sekedar materi. Yowis pentaklah koninganti sakuat-kuat hati pesanku mong sitik.